kan. Jadi kami memang membuka rute ANCF, khususnya program kapal kemanusiaan ini. Diketahui apa tugas fungsi kami berada di Sulawesi Selatan ini. Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisik Indonesia, mantap jiwa. Mantap jiwa dan raga. Oke, jadi kali ini apa ya Pak ya? Ini saya bareng si Naim Arkananta atau Ahmad Dahlan Project. Di sini kami berada di Kota Makassar. Tepatnya itu di atas kapal apa nih? Kapal kemanusiaan. Kapal kemanusiaan AMCF ya? AMCF. AMCF. Ya. Ya. AMCF apa Pak ya? Iya, AMCF Mas ya. Eh? Kapal kemanusiaan. Kapal kemanusiaan. Kapal kemanusiaan cuy. Jadi kita bakalan berangkat menuju ke sana. Ke pulau tak berpenghuni bareng teman-teman yang lain. Di sini juga banyak teman-teman dari AMCF yang sudah siap untuk menemani kita. Sekarang kapal udah jalan cuy, enggak cadar ini Pak. Pak, kapal dalam, Pak. Jalan, Pak. Jalan. Oke lah cuy, sampai ketemu di pulau apa? Pulau tak berpenghuni. Oke. Nah, mantap jiwa. Kodi Ngareng. Kodi Ngareng namanya pulau Kodi Ngareng cuy. Kita kesini bukan buat mancing tapi ya kita ntar lah kalian tahu sendiri lah. Di belakang banyak ini cuy, banyak cewek. Halo. Jadi semua itu namanya apa ya? Namanya gedung Popsa kalau nggak salah. Tempatnya anak-anak hits Makassar lagi pada makan cuy di pinggir laut cuy. Sambil lihat-lihat laut lah. Oke cuy, sampai bertemu di pulau apa? Kodi Ngareng. Apa? Kodi Ngareng Keke. Kodi Ngareng Keke. Susah banget Pak nyebutnya Pak. Noh, di belakang ada Masjid Seribu Kubah cuy. Kodi Ngareng. Lanjutlah. Cuy, ikan fosil. Nah, ngomong-ngomong sekarang saya bareng ini anak-anak dari apa ya? Apa sih namanya Pak? AMCF. AMCF, AMCF. Kapal kemanusiaan. Ya, kapal kemanusiaan. Untuk kapal kemanusiaannya sendiri kenapa dinamakan kapal kemanusiaan? Apakah itu mungkin bahan bakarnya dari manusia? Ya enggak mungkin, Pak. Betul enggak, Pak? Betul ya, sekali. Dari ikan. Dikacangin, Pak. Nah, ada. Jadi malam ini, malam Minggu biasa malam jomblo, semua di sini jomblo pada bakar ikan, Pak. Soalnya aktivitas mantap untuk para jomblo itu di malam Minggu ya bakar ikan, Pak. Daripada kita bakar-bakar rumah mantan bahaya, Pak, nanti kita ditangkap polisi, Pak. Aduh. Nah, jadi di sini saya bareng siapa nih? Kita kenalan dulu lah namanya. Oke. Okay. Oke, guys. Nah, ini dengan siapa saya berbicara? Yusri.
Yusri, kalau di apa sih AMCF? Ya, lupa mulu pak. AMCF-nya itu di ini, maksudnya di bagian apanya? Kalau saya sebagai medis. Oh medis ya pak? Ya, medis. Oh medis. Jadi buat yang corona silakan hubungi bapak ini. Insya Allah dikasih obat pak. Oke lanjut, siapa lagi nih? Kalau nah ini. Kalau saya Rizal. Rizal. Iya. Rizal. Kalau saya di kapal kemanusiaan itu sebagai carpenter atau teknisi bangunan. Oh, teknisi bangunan, Pak ya. Iya, begitu. Maksudnya bangunan yang kayak yang bikin Monas dia itu. Oh, yang bikin. Jadi proyek-proyek fisik yang ada di kapal kemanusiaan itu kebetulan di bawah tanggung jawab saya sebagai teknis bangunan. Oh, yang kayak-kayak bikin-bikin apa gitu? Misalkan bantuan rumah duafa. Oh, gitu. Kalau di pulau-pulau itu ada beberapa provisi seperti dermaga, pada khususnya toilet umum, masjid, musala, masjid, musala. Mantap sekali. Jadi si bapak ini dengan bapak siapa tadi? Yang beli? Rizal. Rizal. Oke lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketemu dengan bapak ini, ternyata bapak ini dia adalah tukang bangunan bukan pak? Ya tukang bangunan juga bisa. Maksudnya tukang bangunan di kapal kemanusiaan yang ya, intinya bisa inilah apa ya, memanusiakan manusia lah ya, kayak ya, gitu. Nggak sama dengan tukang bangunan yang lain yang mensemenkan manusia apa sih itu maksudnya pak? Oke lanjut lagi pak. Nah ini dengan siapa ini? Ya, saya dengan Gunawan. Gunawan. Iya. Di sini di AMCF ya. Yes, enggak salah lagi cuy. AMCF itu di ini, di bagian apa? Alhamdulillah saya sebagai electrician atau tukang listrik. Oh, tukang listrik. PLN, Pak. PLN-nya manusia. Selalu menerangi ya, sampai ujung Indonesia. Ya, hatimu juga aku terangi. Yey, malam Minggu coy, jam lo bakar ikan coy. Nah, jadi ini tadi dengan siapa? Lupa ya, lagi. Dengan lupa. Gunawan. Gunawan Rizal. Rizal Pak ya? Rizal. Nah, yang ujung tadi? Yusri. Oke lah. Kita tinggalkan mereka bertiga karena mereka kayaknya lagi pacaran dengan ikan bakar. Ya. Oke, lanjut lagi kita cari orang siapa yang akan saya tanya lagi coy. Nah, jadi ini dengan bapak siapa? Bersama bapak siapa? Hairudin. 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 Pemain PSM pak ya? Samsung. Oke lah lanjut. Bapak Hairudin ini di AMCF itu sebagai di bidang apa? Saya sendiri selaku administrator kapal kemanusiaan 04 Sulawesi Selatan. Oh administrator. Betul. Jadi yang mengatur manajemen program, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia yang ada di kapal kemanusiaan itu sendiri. 04 kenapa di Sulawesi Selatan dinamakan ini? Maksudnya dikasih nomor 04? Ya, jadi karena ada yang lahir sebelumnya gitu kapal kemanusiaan. Jadi ada kapal kemanusiaan 01 di Papua Barat, 02 ada di Maluku Utara, 03 ada di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 04 ada di Sulawesi Selatan. Jadi total itu berapa kapal pak? Ada 8 di beberapa provinsi sih. Kalau 05 ada kapal kemanusiaan Kendari, Kendari atau Sulawesi Tenggara. Ya. 06 ada di kapal kemanusiaan Nusa Tenggara Timur. 07 kapal kemanusiaan di Kalimantan Tengah. Dan terakhir kapal kemanusiaan Kalimantan Timur sebagai 08. Oh yang terakhir Kalimantan, berarti Balikpapan pak ya? Iya, Samarinda. Jadi ini maksudnya tugas utamanya si AMCF ini sebenarnya apa? Jadi adanya program kapal kemanusiaan ini khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ya, itu agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya ya, yang berada di kepulauan maupun di pesisir Sulawesi Selatan. Jadi memang kita berkomitmen membantu pemerintah ya, khususnya di sini di provinsi Sulawesi Selatan untuk ini memberikan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan. Jadi kemarin waktu banjir bandang di Masamba sempat ke sana enggak? Iya, betul. Kita di sana selama 10 hari. Iya. Program-programnya lumayan besar juga ya. Kenapa? Banyak ini banyak rintangan, Pak ya. Banyak rintangan. Jadi, mungkin. Rintangan tetap banyak, namun dengan adanya SDM yang profesional, adanya armada yang memang
didesain khusus untuk bencana, kita dapat melewati itu dengan mudah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, mungkin taunya cuma apa ya, yang bla 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 gitulah, yang kayak kemanusiaan-kemanusiaannya. Iya. Dan ternyata ada juga AMCF yang ternyata lebih ini, lebih besar di provinsi ini, provinsi Sulawesi Selatan khususnya, yang menaungi bidang sosial kemanusiaan, Pak ya. Betul, Pak. Iya, mantap lah. Ini sebenarnya saya baru tahu juga, cuy. Olehnya itu baru tahu kita juga. Kita sama-sama lah melihat bagaimana kapal kemanusiaan ini di Sulawesi Selatan, apa-apa yang dilakukan. Alhamdulillah saya pribadi khususnya ya, dan secara umum mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman khususnya Bapak. Iya, Bapak. Ingin membagikan informasi-informasi penting ini ya. Harapan kami masyarakat Sulawesi Selatan mengetahui ini, dan kami membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya ya, khususnya dan Indonesia pada umumnya, untuk berkolaborasi dengan adanya program-program kemanusiaan di AMCF. Kita ambil piring dulu, Kak. Nah, ini tutorial makan di pulau. Ambil piring, terus nasinya masih dicocol, Pak. Oke, giliran saya yang mencocolnya, cuy. Nah, oke. Ini aja nasinya, cuy. Ini ikan ini, apa aja, ini, Bang? Nih? Ini baronang ini. Oh, baronang. Ini, ini ikan baronang. Kalau yang ini kakap ya? Ya, ini kakap merah. Oh, kakap merah. Kita cobain yang ini aja lah, si baronangnya. Terus kita mandiin. Oke, ini namanya sambal apa, Pak? Rasa kelapa. Wuh, ini mangga, cuy, mangga muda. Dicampur sama ini apa? Bawang merah sama bawang putih. Cabai rawit. Nah, ini dabu-dabu ini, coy. Ini sering makan di pinggir sungai. Ini kayaknya kurang kecap ini. Iya, kurang kecap, tapi mantap lah. Boleh. Coy. Nah. Ini dia, cuy. Mantap jiwa. Langsung kita santap, cuy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kapal. Nah. Bismillah. Hah? Apa? Sementara makan ini sama tim. Anu, sinyalnya di situ. Nama kan ibu ayah. Apa? Halo. Iya, sudah makan. Ya balik. Makannya dulu nih. Tadi sama pengkonsentrasi ini. Gimana jauhnya itu kalau mau suruh saya pilihan kamu? Nah, lewat tol di tadi orang masuk ke sini ke itu. Hasil kita untuk hari ini lumayan banyak. Ini ada yang kecilnya juga. Ini yang tadi saya dapat, cuy. Enggak sempat kerekam. Pokoknya pagi ini juga ada satu. Ini kerapu, satu ekor balanak yang gedenya ini luar biasa, cuy. Mantap juga. Mana lagi ini yang semalam, cuy. Nah. Oke. Ini hasil hari ini. Enggak ada gabus, jadi ikannya kering.
Ngomong-ngomong, kita sekarang ini udah mau balik ke Makassar atau pelabuhan Makassar. Soalnya di sini sekarang udah rame. Banyak pengunjung yang datang buat ke pulau Kodarangengkeke. Kenapa saya nggak ada footage buat mancing? Soalnya ya kalian lihat sajalah di ini, di vlog teman-teman yang lain. Soalnya saya nggak bisa cuy, kalau misalnya saya memperlihatkan skill saya yang sebenarnya kepada kalian, belum waktunya. Bagaimana Pak? Nah, ini saya bareng Bos Awanji. Sebenarnya di sini kita ada berenam. Ada Mr. Amarji, Bos Awanji, siapa lagi ya? Balikin Gelor, Sableng, Erwin Sableng dengan Dalan. Si Ahmad Dalan Project, si Naim, 6 orang kita. Dari Endrekang langsung turun ke pantai. Anggun main di alat, anak gunung main sama anak laut. Ay, mantap jiwa. Bergarap. Okay. Kita baliklah. Ntar kita lanjutin lagi di Makassar. Mantap jiwa. Lihat sekalian di sebelah semua tidur. Ini sebelum kita balik ke pelabuhan, ternyata kita disuguhin lagi sama ini sih. Disuguhin lagi kelapa. Kalau di sini bahasa daerah sini, kalau kelapa itu cuconut. Oke. Nah, ini dia cuy. Ayolah kita minum cuy. Sebentar di luar. Bismillah. Mantap cuy, ada gula merahnya cuy. Tampannya anak ini. Yehey. Oke. Jadi kita udah sampai di Makassar cuy. Dan ngomong-ngomong, ternyata di Makassar itu banyak mobil cuy, luar biasa. Nah, jadi di sini kita sambil nungguin waktu duhur tiba atau sholat duhur tiba, kita nyantai-nyantai dulu bareng teman-teman yang lain sambil minum-minum es teler dan juga es kelapa muda. Jadi di sini ini dengan nama siapa Pak? Ban Ahmad Akram. Ban Ahmad Akram. Dipanggil Akram ya. Akram. Oke, okay. Kalau di AMCF sendiri Bang Akram ini apa? Berkecimpung di bidang mana? Saya kebetulan diamanahkan di koordinator lapangan. Korlap. Korlap. Gitu. Tapi bukan korlap untuk demo Pak ya? Ah, bukan. Oh, bukan. Ini korlap untuk di lapangan untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial, pendidikan dan kesehatan. Oh, kayak begitu Pak ya. Iya. Bakti sosial itu contohnya seperti kayak gimana Pak kalau untuk KMCF sendiri? Saya bahasakan tadi bakti sosial itu sebenarnya dalam bentuk program. Dalam bentuk program tersebut ada beberapa kegiatan-kegiatan, baik itu pembangunan rumah duafa, pembangunan MCK, tempat wudhu, dan lain-lainnya. Oh, jadi sama ya, bekerja sama dengan yang ini, yang staf di bidang ini, bangunan juga? Iya. Kayak gitu. Oh, jadi saling berkoordinasi. Betul. Artinya saya cuma memanajemen bagaimana teman-teman supaya bisa mencapai target dalam 12 hari atau 14 hari. Oh, iya. Bagaimana mengatur waktu, mengatur tim, mengatur segalanya, mengatur bagaimana koordinasi ke pemerintah, mengatur koordinasi ke semua bidang. Kayak sosial kemasyarakatan gitu Pak ya? Betul, betul. Oh, iya. Dengar-dengar katanya waktu ke Palu, wiper perahunya sempat hilang Pak ya? Sempat. Dihantam sama ombak? Betul, betul. Luar biasa.
Jadi bisa kalian bayangkan, itu wiper yang di depan cuy hilang gara-gara ombak. Baik, kalian bisa bayangin enggak itu tingginya ombak itu kayak gimana cuy? Tapi semuanya bisa ditembus demi kemanusiaan. Alhamdulillah. IMCF memang gokil lah. Insyaallah amanah. Amin. Pilih kami nomor 2. Oke lah cuy, jadi saya bareng teman-teman yang lain dari Endrekang bakalan balik lagi ke kampung halaman di Endrekang karena kita udah menjalani atau melakukan semacam liburan Pak ya. Liburan bersama dengan kapal kemanusiaan. Ternyata kapal kemanusiaan IMCF itu gokil cuy. Personilnya juga gokil-gokil semua cuy. Mantap jiwa lah. Oke, jadi kita sama-sama nutup Pak ya. Siap. Oke, jadi sampai di sini dulu apa ya video ini bukan fishing camp Pak. Ini review atau kayak gimana ya? Liburan Pak ya? Liburan atau kalau teman-teman biasa bilang itu kita kerja sambil liburan. Oh, kerja sambil liburan. Betul. Oke. Jadi disingkat keran. Keran ya. Dan ya. Tetap semangat supaya kita tetap bisa keram lagi di kota-kota yang lain cuy. Mantap jiwa dan raga. Mantap. Sama-sama bilang ya, Bang. Ya. Lanjutlah.